Mama, halo Papa. Kembali lagi di channel YouTube kita, Cerita Ya. Cerita Ayah dan tentang seputar autismenya. Nah, Mama Papa yang belum subscribe, boleh loh bantu subscribe kita dulu. Sebagai wujud mendukung kita untuk menyajikan konten-konten yang bergizi seputar autisme. Nah, di vlog ke-17 ini kita beri judul Cetak Gambar di Baju Yuk. Nah, kemarin saya pernah posting nih di Facebook tentang cerita ayah yang suka banget pakai baju yang ada gambar yang dia punya. Nah, di vlog kali ini saya akan menceritakan gimana sih proses akhirnya kami memutuskan mencetak baju itu dan nyetaknya di mana, proses nyetaknya seperti apa. Dan mungkin nanti kita akan sedikit cerita biayanya berapa dan sebagainya. So, teman-teman, kuy! Nah, Mama, Papa, Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk langsung datang ke store-nya T-shirt Bar di Jalan Cipete Raya. Nah, di Jakarta pastinya. Karena sebelumnya kita biasanya pesan cuman online. Jadi kalau udah jadi bajunya nanti biasanya bisa go send atau bisa dikirim lewat jasa penitipan. Jadi mama papa yang ada di luar Jakarta juga bisa nih pesan bajunya untuk dicetak di sini. Nah, kebetulan T-shirt Bar ini punya temen saya. Jadi kepada hari ini kita diizinkan untuk nanti bisa lihat proses pencetakannya seperti apa. Nah, di sini lengkap nih mama papa bisa nyetak apa aja, di bahan apa aja. Mungkin mau bikin merchandise dan lain-lainnya juga bisa. Kalau saya sih di sini pernah nyetak baju dan kayak tas tote bag gitu. Yang pasti kualitas cetak di sini sih kalau bagi saya ya itu sudah jaminan mutu karena ayah suka banget sama baju yang dicetak di sini dan itu udah digosok berkali-kali, alhamdulillah masih tetap enak dilihat, nggak kelupas-kelupas seperti baju-baju kebanyakan. Nah, bagi mama papa yang memiliki anak baik dengan spektrum autisme ataupun yang tipikal yang suka ngegambar, gak ada salahnya kalau mama papa kumpulin gambarnya terus di scan. Scannya gampang banget, cuman pakai handphone, pakai aplikasi, terus nanti bisa dia dicetak ke baju. Nah, karena tadi sebelum kesini saya sudah meng-email, jadi kita main email aja apa yang gambar-gambar perlu dicetak. Nanti kita bisa ngasih tahu juga sebenarnya by online, misalnya baju warna hitam mau gambar yang mana. Nah, sebenarnya gambar yang kita mau cetak sih nggak perfect-perfect banget ya, masih banyak coretannya, tapi it's okay, yang penting ayah senang. Nah, untuk pakaiannya sendiri, kalau di sini sebenarnya sih size buat orang dewasa dari berbagai bahan kayaknya menyediain ya, tapi kalau untuk anak-anak kayaknya belum nih. Nah, jadi saya bawa baju sendiri, saya beli online baju polos anak sesuai ukuran ayah, terus bawa deh ke sini. Jadi kita cuma dikenai biaya cetaknya saja. Nah, kalau untuk kaosnya itu banyak banget di Instagram, boleh di marketplace lainnya juga ada nanti kaos polos buat anak. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah kaos ini harus nyaman karena bahkan sering dipakai sama anak. Karena anak itu juga narsis, soalnya ayah seneng banget nih pakai baju dia sendiri. Terus bisa kita cetak deh sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, mau tahu gimana proses pencetakan bajunya? Yuk kita lihat ke dalam. Nah, saya baru pertama kali nih berhasil ya akhirnya masuk dapur dalam dunia cetak-mencetak merchandise. Ya, ternyata alat inilah yang digunakan pertama kali untuk mencetak desain kita tadi atau gambar kita tadi. Jadi kayak dicetak di apa ya, kayak di lembaran gitu ya, yang mungkin nanti kalau ditempel bahannya jadi kayak yang apa ya, ada rubber-rubber, ada kayak karet-karetnya gitulah. Nah, nanti di sini akan dicetak sesuai tadi sudah diukur, kira-kira kita mau ukurannya seperti apa, menyesuaikan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Untuk desain yang lain
Terus juga ada yang kayak gini nih. Jadi nanti tinggal dipotong dan ditempel di baju kita. Jadi dulu tuh saya mikir apa bajunya ya dimasukin ke dalam printer, ternyata enggak. Nah, kalau yang ini untuk yang full print. Jadi bisa juga tuh kalau mama papa inget baju yang dipakai oleh Abi Ayah waktu Run for Ayah di Run for Special Need. Nah, itu juga cetaknya di sini. Jadi full print nanti dari t-shirt barnya yang menjahitkan sesuai ukuran kita. Kayaknya kita mau pesan lagi sih, soalnya itu ini banget, maksudnya bagus banget dan harganya juga pastinya terjangkau. Nah, ini nih mama papa, udah mulai keluar nih dicetak. Kebetulan kita mau cetak baju di bajunya si ayah sama baju adeknya Nuna. Jadi, kebetulan kaosnya juga ada yang ukuran paling kecil dan itu pas buat adek bayi. Karena ayah pasti seneng banget kalau dia bisa kembaran sama adeknya, apalagi bajunya ditempelin gambar yang dia bikin sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah wujud kita mengapresiasi karya anak, karena pertama kali saya melakukan ini, ayah tuh benar-benar happy banget. Pertama kali sih saya cuman foto, terus saya masukin ke Instagram. Itu aja kalau saya liatin, kak liat nih ada Instagramnya kamu gitu, itu aja dia udah happy banget. Nah, pas ide untuk mencetak baju ini datang dari abinya, terus saya coba mempertimbangkan dan akhirnya nggak ada salahnya dicoba. Ternyata ekspresi pertama ayah adalah dia seneng banget. Nah, pengen tahu nih ekspresinya ayah ketika gambarnya udah jadi dan mau ditempel? Nah, ini nih ekspresinya ayah. Dia memiliki anak dengan spektrum autisme itu adalah suatu anugerah terindah ya yang harus kita syukuri, karena biasanya anak-anak autisme itu tumbuh dengan bakat-bakat istimewa dan kemampuan yang sangat luar biasa. Mungkin mama papa sudah banyak tahu tokoh-tokoh di dunia atau orang-orang yang sukses dengan sindrom autismenya seperti Isaac Newton, Albert Einstein yang juga kita tahu bahwa dia adalah penyandang autis, terus ada Daniel Tammet yang dia itu mampu mengingat 22.514 digit angka yang dibacakan pada selama 5 jam 9 menit. Nah, dia juga bisa menguasai 10 bahasa kalau nggak salah. Terus ada juga Temple Grandin, kita tahu, saya pernah nonton filmnya sih. Beliau seorang dokter ya, ahli dalam bidang ilmu hewan yang menemukan formulasi kandang untuk hewan ternak seperti itu. Terus ada Joy Alexander yang kita sama-sama kenal, dan ini adalah anak bangsa yang kita pernah lihat bahwa dia adalah pianis yang dapat Grammy kalau nggak salah ya. Dan juga ada band I'm Star, itu juga asal Jakarta, pernah tampil di Annan Autistic Talent Gala di Hong Kong. Nah, terus ada Matt Savage, juga penyandang autis. Terus Satoshi Tajiri, kalau teman-teman tahu, itu yang menemukan karakter Pokemon. Dan ada Jacob Burnett juga. Dia juga pas berusia 14 tahun memenangkan, digadang-gadang nanti akan memenangkan hadiah Nobel di suatu hari nanti, karena dia anak yang sangat berbakat banget, karena pas umur 14 tahun dia sudah menjadi mahasiswa master yang berusaha mendapatkan gelar PhD dalam bidang fisika kuantum. Masih banyak yang lain, teman-teman nanti mungkin bisa searching. Dan bakat-bakat hebat itu pastinya berawal dari orang tua yang memang mensupport anak itu. Jadi kita jangan fokus pada apa yang dia tidak bisa, tapi fokuslah dengan apa yang dia sudah bisa. Nah, alhamdulillah kalau ayah terlihat bakatnya itu mulai dari usia 4,5 tahun, yaitu menggambar. Sebenarnya sih kita malah berpikir jangan bakatnya musik ya, tapi ternyata kita belum nemuin sampai hari ini. Malah dia secara otodidak langsung bisa menggambar, padahal kami Abi dan Uminya tidak punya bakat menggambar sama sekali, dan kita tidak pernah menyuruh atau meminta ayah menggambar. Dia menggambar sesuai intuisinya,
Bahkan kalau misalnya saya perintahin, ayah gambar ini dong, dia malah nggak mau. Dia akan menggambar sesuai suasana hatinya. Nah, tadi karena keenakan cerita nih, kita udah sampai proses tadi ditempel ya, ditempel gambarnya di baju, terus dipres nih kayak gini nih mama papa. Jadi kayak panas banget di sini, panas banget, dan kayaknya suhunya juga tinggi banget. Sekitar 10 detik sampai 15 detik. Terus nanti plastik buat menempelnya dilepas, terus nanti dipres lagi supaya tidak mudah lepas. Nah, di sini mama papa bisa pilih nih kualitas yang bagus atau kualitas yang biasa aja untuk printingnya. Tapi bagi saya sih dua-duanya sama aja ya. Sejauh ini kita pernah coba bandingin tapi sama-sama tahan kok. Dan ayah selalu pakai pakaian kayak gini kalau keluar. Jadi dia narsis banget karena dia suka ketika orang ngelihat, bajunya ada gambar kamu gitu. Dan itu membuat dia happy banget. Dan paling penting adalah membuat dia semangat menggambar yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Oh ya, selama proses menggambar ayah ini juga ayah pernah mengalami masa-masa dia kayak mengulang-ulang terus gambar yang sama. Itu khas banget ya buat anak autis. Nah, itu kita sempat menstop itu karena harapannya supaya ayah nggak kaku dan nggak gambar itu lagi dan itu lagi. Nah, alhamdulillah sekarang dia mulai semangat untuk menggambar satu gambar dengan gambar yang lain itu temanya berbeda. Nah, lihat kan teman-teman, ayah happy banget ketika bajunya udah jadi. So, gimana nih vlog ke-17 ini? Apakah setelah ini mama papa akan ikuti langkah kami untuk memprint gambar ananda-ananda sekalian yang mungkin sudah bisa menggambar, walaupun sebenarnya gambarnya banyak coretan, gak harus sempurna jadi itu ya, tapi itu sudah membuat anak bangga banget. Nah, hari ini kita cetak 4 warna. Kebetulan kembaran sama adek, ini baju pertama yang kembaran sama adek. Tapi kemarin-kemarin kita juga udah cetak nih kayak gini ya, yang warna toska, terus ada juga warna ungu, terus warna merah, kuning. Yang ayah pakai sekarang di vlog ini warna hijau, terus kita ada juga yang warna biru. Nah, kalau mama papa menyimak nih di vlog-vlog sebelumnya, nah ini nih kita pakai baju cetak ayah di vlog-vlog nih. Ini warna biru pas lagi daplu, ini yang warna toska pas naik tayo. Terus kalau ada juga yang warna kuning ini waktu kita ke Big Bad Wolf sama ke IKEA. Terus pernah pakai merah juga kalau nggak salah di yang vlog kedua ya kalau nggak salah. Terus yang ungu waktu dia tes IQ, sebenarnya ada lagi sih yang warna orange, itu jarang banget dipakai. Terus kalau yang paling sering ayah suka itu sebenarnya warna hijau sama warna merah ini. Nah, itu ya mama papa. Nah, ini sedikit gambar-gambar ayah yang berhasil kita dokumentasikan, karena nggak semua gambarnya berhasil kita foto, karena kadang udah rusak, udah lecek, dan harus dilem dan sebagainya. Mungkin itu aja ya dari vlog kali ini. Terima kasih udah mengikuti sampai akhir. Semoga ini menjadi referensi buat mama papa yang juga mau mencetak baju ananda. Oke, mama papa, terima kasih sekali lagi sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih.